ketemu lagi di channelku. Hari ini aku mau masak mangut ikan manyung. Bahan utamanya ya panggangnya itu, panggang manyung aku kasih 5 ekor. Terus tahu putihnya sekitar 3 biji tadi. Aku iris kotak-kotak, santan setengah liter. Terus ada bawang merah 7 siung, bawang putih 5 siung. Ada cabai setannya 5, cabai campurnya 10. Terus ada daun salam 2, daun jeruknya juga 2. Tomat 2 biji juga yang kecil-kecil. Ada serai, satu aja serainya, kunyit sama jahe. Ayo kita mulai masaknya. Terus goreng panggang. Panaskan minyak, masukkan panggangnya, gorengnya cuma sebentar, gorengnya sebentar, kayaknya dicuci dulu. Aduh, berarti aduh, eh kucing dorong. Masukkan bawang merah. Gongso bawang merah ya. Sangrai bawang merah. Cemplungin bawang putih. Tumis. Oh tumis. Oh pokoknya diusreng-usreng itu loh. Apa namanya itu? Bawang merah, bawang putih diusreng-usreng. Lombok, cabai. Cabainya juga diusreng-usreng sampai harum. Biasanya kalau sudah sampai batuk-batuk gitu, sampai wahing-wahing, itu berarti sedap. Bumbu dapur masukin. Apa tuh? Serai, daun-daunan, kunyit, pokoknya semuanya tadi dimasukkan. Terakhir tomat. Terus diuplek-uplek lagi. Diaduk. Nah, kalau sudah mulai bersin-bersin, berarti sudah harum. Masukkan tahunya, tahu putih tadi. Sudah dicuci dulu ya. Aduh, nyiprat. Tahu putih juga enggak pakai tahu putih enggak apa-apa. Diganti tempe juga enggak apa-apa. Terus diaduk-aduk lagi. Tambahin sedikit air ya biar enggak kering. Biar panggangnya dapat tempat. Oh ya, pakai gula Jawa ya atau gula Jawa. Masukkan satu gula Jawa. Tapi belum sempat diambil, lupa gambarnya. Habis gula dikasih garam secukupnya. Ini aku bikinnya sama mama ya. Ini masak sama mama. Mama yang masak, aku yang nyuting. Oh, tambah sedikit. Oh, masako. Aku pakainya masako sapi. Oh. Kita tunggu sampai gula jawanya meleleh dulu ya. Yes. Gulanya sudah hancur atau meleleh, panggang kita masukkan. Terus. Langsung santan. Terus santannya dimasukin. Bentar. Mamaku ambil santannya dulu. Nih santan dimasukkan. Wow. Udah terus diaduk-aduk. Jangan sampai santannya pecah.
Tunggu ya. Nah, setelah umob, apa ki mendidih? Apa ya, Ma? Mendidih, maka sudah bergelembung-gelembung itu kita koreksi rasanya. Kurang garam, kurang apa? Tara, ini dia hasil akhir masak mangut kita hari ini. Gampang kan? Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Aku tunggu.